Hello guys, hello guys. Bertemu kita dalam rancangan Lawak Petang Hari. Lawak Petang Hari guys, hari ini Lawak Petang Hari kita ini perkongsian cerita-cerita lawak pada petang hari Jumaat 1 November 2024. Nak dekat lagi Christmas ni. Kita mulakan cerita kita. Perkongsian kita hari ini kita mulakan dengan di negara Thailand. Di Thailand ni kesian lelaki ni, okay. Ular tedung guys, ular tedung ni melepakkan diri di sebalik boxer. Boxer ni adalah lelaki ni, kalau dia tak guna spender ataupun suar katak adalah spender lah. Dia orang akan menggunakan boxer. Jadi lelaki Thailand ni, okay, nasib dia tak terkena tuk oleh ular sawah, ular tedung tu, kira ular tedung tadi tu tiba-tiba menyelinap masuk sewaktu lelaki tadi tidur. Tidurlah. Okay, mungkin ular tedung ni rasa tempat tu sejuk, mungkin sejuk, jadi dia terparking di bawah dalam boxer lelaki tadi. Nasib lelaki tu dia sedar tapi dia tak bergerak lagi. Lepas tu dalam keadaan macam tu, lelaki tadi pun dengan tenang, dia memanggil kawannya dekat depan rumah tadi ataupun di depan rumah nanti kan, dia panggil dan meminta untuk mencari orang yang boleh mengeluarkan ular itu dengan selamat. Bukan bomba ni kasar. Dia orang tu datang, dia bawa lah pakar ular tu untuk tarik pintu keluar daripada boxer tadi dan selamat lelaki tadi. Nasib baik dia tak ular bertemu ular tadi, bahaya tu guys ya. Baik, teruskan lagi kita cerita kita ke negara Bali. Di negara Bali kah? Bali bukan negara lah. Bali adalah sebuah daerah antara pulau-pulau yang banyak di Indonesia. Dia bukan sebuah negara kot. Bukan Bali adalah kepulauan Indonesia lah, antara pulau-pulau lah. Bali ni terkenal dengan budayanya juga, dengan pelancongan. Tetapi airport Bali ni guys, cubalah pergi Bali, cuba tengoklah airport dia, best ke tak best. Tapi of course lah, orang ke sana melancong kan, untuk melancong. Baik, jadi di Bali ni, di sebuah perkampungan terpencil di Bali ni, dikatakan ada gangguan daripada bunyi-bunyi yang terkeluar daripada sebuah pondok yang agak usang di sebalik masjid. Pondok ni pondok tinggal ini mengeluarkan bunyi-bunyi ni dekat pukul 1-2 pagi. Penduduk kampung berkumpul lah, kata orang ni dah fed up, dia kata stop, ini benda ni kena stop. Kita kena pergi ke pondok itu, jumpa hantu ke apa ke, yang pastinya kita mesti nak tahu adanya kesahihan, ada sahih benda ni, hantu ke apa sebenarnya. Jadi kita pergi, diorang serbu, diorang terjah seperti mereka buat apa paranormal semua tu, explorer tu dengan lampu besar semua tu, pergi dalam tengok. Patutlah bunyi ni ada perempuan gila dalam tu, perempuan yang gila. Jadi mereka bawa lah perempuan itu, bawa ke hospital, dan hospital mengesahkan perempuan yang gila, dihantarlah ke Tanjung Rambutan versi Bali. Jadi gangguan dah tak ada lagi, dah gangguan. Tapi sebelum tu memang fed up lah dengan bunyi itu, sampai orang pun takut keluar nak semayang pun takut. Aku terus semayang takut kerana hal ini. Itulah, jadi ada perempuan gila dalam pondok terbiar tadi, tak daripada masjid tadi. Jadi keluar. Cerita ketiga ni kita mengisahkan tentang bagaimanakah pelancong Kanada ini, okay, yang pergi ke negara China, di perkampungan juga di China ni, untuk mengadakan, untuk membuat laporan. Laporan tentang sesuatu event, ada event yang melibatkan negara Kanada. Jadi Steve ke sana untuk seminggu, tinggal di Inn. Ini terkenal dengan rumah urut. Urut lah, servis urut. Okay. Jadi Steve ni dia tak termakan pujukan daripada Tokyo tu, sampai pada malam terakhir Tokyo tu kata
Steve, saya beri you free lah, saya beri you free lah, free cuba, cuba free. Steve kata okey lah, you bawa lah, siapa-siapa lah, free. Tadi pada pukul 11 malam, pintu diketuk. Ini bukan cerita hantu lah, bukan cerita hantu. Itu diketuk. Steve buka dengan hati yang macam, tak apalah, okey, baguslah, saya pergilah, pergi urut lah. Datanglah pun, dia tengok daripada bawah ke atas macam ni, besar betul, memang besar, yang pergi urut tu adalah besar, gadis yang besar lah, besar tinggi, dah macam apa, wrestler daripada apa, WWE tu, China tu, macam tu besar dia. Datanglah rumpan tadi, datang, dia terus menerkam Steve, dan terus urut. Esok pagi Steve turun beri kunci dengan apa, kunci dengan toke tu. Toke tu kata, ada okey kah? Steve kata, tengilah dengan barang yang sakit-sakit ini. Okey. Dia jalan taksi, pergi ke airport. Steve dah mati. Dia kata, celaka betul, aku dah simpan benda ni selama 40 tahun, malam semalam aku korbankan benda tu. Dan pulanglah Steve ke Kanada. Apakah benda tu, pandai-pandailah nak tahu. Bagi anda lelaki, tahulah apa benda tadi, korban tadi ya. Cerita keempat, kita ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni mengesahkan kerajinan sang isteri untuk nak cuci kereta suaminya. Suaminya pada hari itu nak relax tadi, bermain dengan anak-anak, Isterinya nama Siti tu tiba bawa baldi penuh dengan sabun cuci kereta mahal lah, kereta Mercedes mahal lah, laki dan ni, suami dia ni. Dekat 10 minit dalam tengah cuci tu, husband Siti tengok lah dari luar. Husband tu kata, okey lah, isteri ku cuci kereta okey lah. Jadi husband tadi fikir yang Siti cuci kereta cukuplah, sekadar siram dengan air dan dia cuci dengan sabun semua tu. Kemudian terdetik di hati suami ni nak pergi dekat. Dia tengoklah, kenapa Siti tak guna kain? Dia tengok, ni pencuci apa, span pinggan mangkuk ni, kenapa ni? Kata husband tadi. Tengok, kenapa kereta aku ni dah calar dah. Calar yang halus tu. Dia tengok isi dia, Siti, kunci kereta ni guna span kenapa? Ayah bang, saya guna span bang. Bang, saya guna yang hijau ni bang. Yang hijau tu, span hijau tu, saya guna hijau ni sebab susah sangat nak keluarkan apa, nak cuci kotoran lumpur kereta tadi. Aduh, macam ni lah di kepala, apa, pukul kepala lah cik tadi, suami tadi pukul kepala lah, macam aduh kenapa lah bini aku macam ni, aduh hancur lah kereta mesej aku tadi, hancur lah kereta itu. Memang hancur pun lah, nak gaduh pun tak guna juga. Okay. Dan yang terakhir, fokus yang terakhir kita adalah tentang seekor beruang di Rusia. Beruang ni di zoo, di sebuah zoo. Jadi kerana Rusia ni semua boleh lah, you nak merokok di public boleh, minum di public boleh juga. Beruang ini dia pergilah menyapa orang merokok tu tak jauh. Ini kan sangka aja ini merokok, tangan seni di bahu lelaki tadi. Lepas lelaki tu toleh, beruang tadi ambil rokok, beruang tu merokok. Bila dia periksa guna apa, CCTV, betul beruang tu merokok. Dan pemilik zoo tadi tak tahu yang sebenarnya beruang itu adalah beruang sarkas yang memang terbiasa merokok bersama dengan owner sarkas tadi. Macam-macam dah sekarang ini, guys. Itu je kita cerita kita ini, guys. Perkongsian semua kadang-kadang cerita paranormal kali ini. Tak apalah, guys. Okay, guys. Bye-bye.